Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan berbagi resep untuk membuat iga mercon. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Oke, ini saya sudah siapkan 1 kg iga sapi yang sudah saya bersihkan, yang akan kita rebus dengan metode 5-30-7. Apa itu 5-30-7? 5 menit perebusan, matikan api, diamkan selama 30 menit, kemudian kita rebus lagi selama 7 menit. Nah, ini sekarang sudah ada bumbu yang akan kita haluskan. Di sini ada 10 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 35 biji cabai rawit, 3 biji cabai merah besar akan kita haluskan. Kemudian ada juga jahe dan daun jeruk. Jahenya nanti akan kita geprek, tidak ikut dihaluskan ya teman-teman. Ini akan kita tumis nanti, jeruk dan daun jeruk dengan jahenya bersama dengan bumbu halusnya. Nah, di sini iganya yang sudah saya rebus tadi teman-teman, ini benar-benar empuk dan tidak menghabiskan gas karena pakai metode tadi itu. Kalian wajib coba, jadi dagingnya akan cepat empuk. Oke, langsung aja. Nah, ini sudah saya siapkan wajan. Ini bumbu yang sudah saya blender tadi. Ini cabenya saya sisain 5, tidak saya blender semua. Dari 35 biji, kalian bisa kurangin bila tidak terlalu suka pedas. Oke, langsung kita masukkan ya teman-teman. Jangan pakai api besar, pakai api sedang saja, karena ini aromanya, aroma cabenya benar-benar menusuk hidung. Oke, kita tumis bumbunya sampai matang. Seperti ini, kita aduk terus. Nah, ini bumbunya sudah agak kering ya teman-teman, sudah mulai kering. Saya akan tambahkan air kaldu, kaldu dari iga tadi. Saya tidak buang airnya. Oke, kita aduk kembali sampai bumbunya matang. Ini buahnya sudah mulai lengket, makanya saya tambahkan air kaldu ya teman-teman. Oke, kita aduk kembali. Kemudian kita akan memasukkan bumbunya, garam, penyedap, dan gula secukupnya. Oke, di sini saya menambahkan beberapa kali gula karena ini benar-benar pedas, jadi gulanya tidak terlalu kerasa. Saya tambahkan gula lagi sampai tingkat rasa yang saya inginkan. Oke, gini nanti jadinya akan gurih, pedas, manis. Dan ini enak banget. Saya tambahkan kecap sedikit, kecap manis. Kemudian saya akan menambahkan merica bubuk. Ini ya, sedikit merica bubuk, sedikit saja. Oke, kita akan aduk kembali. Biarkan sampai bumbu matang. Ini enak banget ya teman-teman, kalian wajib coba. Wajib coba di rumah. Oke teman-teman, jangan lupa tes rasa. Ini warnanya udah cantik, udah mau matang bumbunya. Udah kelihatan minyaknya udah mulai keluar. Nah, ini sudah hampir matang. Nah, ini sudah matang teman-teman. Saya akan langsung memasukkan iganya. Kalian wajib coba ya teman-teman, wajib coba di rumah. Ini enak banget.
Nah, ini saya sudah masukkan semua dan saya akan menambahkan air kaldu iga tadi sedikit supaya bumbunya tidak terlalu kering. Saya akan aduk kembali. Biarkan sampai iga meresap. Jangan lupa tes rasa. Nah, seperti ini. Oke, kita biarkan sebentar sampai bumbu meresap. Nah, ini dia. Iganya sudah matang, iga mercon. Ini enak banget, teman-teman. Kalian wajib coba. Nggak tahu lagi deh harus ngomong apa. Enak banget. Nih, oke, langsung kita sajikan. Nah, ini dia. Sudah matang iganya dan sudah saya sajikan seperti ini. Ini bahaya banget, teman-teman. Bahaya. Bahayanya nasi kalian beras di rumah akan cepat habis karena kalian akan nambah nasi terus. Oke, teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih.